Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan alhamdulillah kita dah sampai kepada kitab Said wa Dhabaih. Kitab perburuan dan juga penyembelihan. Siapa yang pakai buku bahasa Arab tu memang dah ada kat situ, kita tak buang lagi. So, nanti lepas daripada habis ni barulah kita masuk pada berkenaan dengan al-aiman wa nuzur, mana berkenaan dengan sumpah, janji, nazar. Kemudian apa berkenaan dengan apa penyaksian, kemudian berkenaan dengan pengadilan atau penghakiman. Betul habis. Dua tiga bab lagi kita habis buku ni. Baik. Hari tu kita kata kita masuk kitab ni, tapi masalahnya oleh kerana dalam kitab ni agak ringkas dan terus lompat kepada tajuk berkenaan dengan penyembelihan. Penyembelihan dia disebut Said Zabai. Perbincangan dia berkenaan dengan tajuk apa, tajuk tu agak tak detail sangat, maka kita terpaksa pakai buku lain jap. Pasal jelah nanti kan tak tahu lagi kita datang jumpa lagi tidak. So sekali penerangan terangkan semua sekali. Baik. Hari tu kita ambil daripada buku Fiqh Muyassar, Fiqh Muyassar tentang perbincangan berkenaan dengan masalah kedua. Dia kata apa yang dinaskan oleh syarak berkenaan penghalalannya dan keharusan untuk dimakan. Kita bincangkan hari tu pertama sekali adalah berkenaan dengan binatang-binatang. Dia asas dia memang firman Allah Ta'ala apa, tidak akan diharamkan kecuali benda tersebut ada datang dalil yang mengharamkan dia. Pasal ni masalah makanan, bukan masalah kemaluan, bukan masalah ibadat. Masalah kemaluan pun memang kita kata takkan halal kecuali datang nas syarak membolehkannya. Al-aslu fil abda' haram. Asal pada masalah kemaluan adalah haram atau maruah adalah haram. Kecuali datang dalil menghalalkan. Mana cara yang ada syarak kata halal, barulah itu kita kata boleh. Jika tidak, dia akan jadi kes nanti masalah perkahwinan, boleh berkahwin ikut suka hati. Kan setiap paling dadu ke, mendadu. Siapa kahwin siapa tak boleh. Dapat 6 kita kahwin, dapat 7 kita tak kahwin. Ada tak? Dalam Islam tak ada yang tu. So, sebab itu dalam masalah apa benda-benda ni jadi kita ada asas kaedah-kaedah fikih yang mana para ulama bincangkan, bahaskan keseluruhan. Termasuk dalam masalah makanan ni. Jadi kita kata itu berdasar pada nas Al-Quran hadis Nabi SAW. Sememangnya macam surah Al-An'am 145 dan juga surah Al-A'raf 32, dia memberikan garis panduan. Atau Al-A'raf 157 memberi garis panduan berkenaan dengan apa yang dihalalkan. So dia selagi orang tak datang dalil berkata haram, dia adalah halal. Orang tak datang perincikan kepada kita apa yang diharamkan. Dan kita kata perkara tentang perincian dia perkara ini, itu adalah apa yang dinaskan oleh syarak dia halal, ada yang dinaskan haram, dan apa ada yang didiamkan oleh syarak mengenainya. So hari itu kita ambil berkenaan yang dihalalkan, dan kita bincang berkenaan dengan haiwan lautan, yang di lautan. Dan semua sekali kita kata tak kira rupa dia apa sekalipun, kecuali yang macam kita kata yang disebut itu seperti katak, binatang air lah, walaupun sebut laut tapi binatang air dipanggil. Ikan di lautan, ikan di sungai sama, dikira sama. Okay. Jadi kita kata selagi mana tak datang dalil kata kata haram dan tersebut, kecuali yang macam buaya lah, dianggap oleh para ulama dia sebagai binatang buas yang menerkam dengan gigi dia dan dikira sebagai itu. Ada pun yang lain, binatang lain itu macam jaws ke apa sebagainya, ikan makan ikan lain, tak dikira sebagai haiwan pemangsa yang akan diharamkan. Macam orang mancing kan, biasanya pakai pancing, pakai anak ikan kan, cikau toman kan, kita tangkap dengan ikan yang lain, gunakan ikan keli. Kalau ni bukan ajar memancing, tapi ikan toman, kalau orang umpan ikan keli, dia akan datang. Dia cepat. Pakai katak sebagainya, walaupun dan nas syarak tak boleh, pasal jangan pakai katak. Pasal katak dilarang bunuh, Nabi tak benar kita bunuh katak. Okay. So itu yang kita bincang tu. Mana pasal katak tu dia dibenarkan. Jadi lain-lain itu adalah halal. Berdasar pada hadis Nabi kata huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut tu ia adalah bersifat menyucikan airnya dan bersifat halal bangkai dia. So dikira apa-apa daripada lautan tadi tak perlu penyembelihan. Cuma para ulama bercanggah pendapat berkenaan tajuk macam penyu dan sebagainya. Dan bila kita kata benda berkenaan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya halal. Cuma orang Malaysia je tak makan, dia makan telur kat sini. Pergi mazhab Syafi'i Maldif makan. Mazhab Syafi'i di Maldif makan. Mazhab Syafi'i Malaysia tak makan. Mazhab Syafi'i Malaysia makan telur je. Begitu saya ingat kan cerita tu. Ada dekat apa bincangan ini dibuat dalam satu apa dekat apa dalam kelas.
saya tak sebut nama lah, nama profesor atau pensyarah tu. Dia cakap dengan student-student ni, dia kata binatang dua alam haram, kan? Kita terangkan dua alam tak wujud sebenarnya. Itu dia kata kalau, kalau ada binatang macam tu, maka macam mana keadaan dia? Kalau binatang air mati tergapung, dia halal, kita makan. Macam para sahabat dapat apa, ikan paus terdampar tepi pantai, maka tak ada masalah, mereka ambil je makan. Bukan tak ada perlu sembelih dulu, nak baca bismillah ke tidak sembelih ni, tak ada. Bermakan je, tanpa perlukan kepada penyembelihan. Okay, tapi bila dia kata contoh macam lembu jumpa terapung air, dikira sebagai bangkai darat, tak boleh makan. Walaupun terapung dalam, dalam laut, ini daripada laut ni, lembu laut ni, tak boleh, saya tak boleh makan. Okay, yang sebab itu kita, jadi jadi diorang datangkan idea, kalau ada binatang dalam air tak mati, dekat darat pun tak mati. Yang binatang tu tak ada sebenarnya. Macam kita kata ikan haruan boleh tahan lama dekat darat, tapi bukan selama-lamanya. Dia akan mati juga kerana dia tahan sebentar. Macam belut kan, boleh tahan sebentar tanpa air kan, dia boleh, boleh keluar daripada kolam ke, dia keluar masuk longkang, dia boleh, dia boleh buat macam tu. Tapi bukan menunjukkan dia adalah binatang darat. Faham tak? So dia boleh satu kedudukan, boleh satu kedudukan lain. Dia bukan binatang dua alam. Ini masalah problem kita, ada orang kata binatang dua alam ni wujud dan sebagainya. Dia sebenarnya perbahasan dia adalah kalau, kalau ada binatang hidup darat, hidup air, mati terapung dalam air, dianggap dia binatang bangkai apa? Ha, itu kat situ dia kata binatang dua alam tak boleh makan. Faham tak? Ha, pasal dia kata terapung, itu dia andaian sebenarnya. Bahkan itu yang disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang besar, perbincangan dia adalah berkenaan dengan andaian. Kalau ada binatang mati terapung dalam air, kalau dia bangkai binatang air, maka dia mati terapung, kita boleh makan, tak boleh bimbang, dianggap bangkai air. Kalau dia binatang darat mati dalam air, dianggap bangkai darat, sekalipun dia mati dalam air, terapung dalam air, sekalipun tak busuk sekalipun, atau baru je mati, still tak boleh makan, dia dianggap bangkai darat. Tapi kalau dia kata sekiranya binatang tu boleh hidup darat, boleh dia, dia kata buat andaian, andaian kalau ada. It's not about benda ada, dia buat andaian kalau ada. Faham eh? So ular dia haram kan? Ular nanti kita bincang, dia haram bukan sebab tu. Okay, ketam batu, ketam batu pun kita bincang nanti lagi. Sebenarnya tak ada diisi pun ketam batu ni. Ya, nanti kita bincang, dia ketam batu tak diisi. Ketam batu betul yang 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 jalan kan, tak diisi. Ketam yang diisi ni ketam air je. Ketam bunga, ketam bunga, ketam nipah, ada dia, 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 dia ada ni. Ketam yang tu tak tak guna pun, ambil tak diisi. Macam di di Australia kan, dia satu dia ada, dia ada tempat di mana apa, ketam tu banyak-banyak akan berjalan dekat daratan. Orang tak ambil pun makan. Sebab apa? Sebab tak diisi pun. Tak diisi dan tak sedap pun. Ketam tu tak diisi pun untuk dimakan. So orang pun takkan makan. Kalau dia migrate tau, dia satu musim tu, kalau dia, nanti saya tunjukkan gambar video dia. Mana dia orang ketam tu berjalan daripada tempat ni, dia akan lintas ke sini mengawan, kemudian dia mati. Nanti anak dia akan lintas balik. Dia dia migrate. Ah? Ha? Musafir. Tapi kan dalam perjalanan tadi kenalah orang dah buat rumah dan perjalanan laluan kan. Dia sekejap eh. Tunjuk gambar sikit. Kalau tak tunjukkan nanti tak nampak pula. Proximus kan? Ha, ketam, ketam. Tapi dia orang tak makan ketam tu. Orang ramai pun tak makan ketam tu. Tak ada, tak ada, tak ada benda. Tak ada benda yang menarik pun ketam berkenaan. Eh, yang besar tak diisi pun. Dia duduk, dia bukan tak ketam ke udang ke angkat masak dia merah. Nanti dia cerita. Dia kan masalah color kak. Sekejap. Christmas Island Crab. Eh? Sini je Christmas. Haa, ada, ada, ada. Nak gambar? Supaya nampak sikit kan? Haa, ni ikan, apa ni kan? Dia ni, apa, Christmas Island Crab. Yang ni, ketam ni. Dia tidak pun, nak panggil apa? Dia panggil lagi, lambat lah pula. Ketam ni, ha ni ketam jalan banyak-banyak kan? Banyak, dia lintas. Dia lintas jalan raya, orang tak ambil makan pun ketam ni. Kena saja. Okay. Jadi kan, on the way dia perjalanan kan, dia nak mengawan dan ni, tapi dia tak, tak ada isi pun, orang tak makan. Ha, ni ketam macam ni lah, contoh dia kan. Yelah, kawan dia mati, makan. Okay. Okay, kata dia, kata dia apa, dia punya ni kan, ketam tadi, dia tidak menjadi benda yang elok pun dimakan sebenarnya.
Jadi ada ada kisah panjang nak kalau ni kata dapat tengok dia kali-kali lah kita ni. Jadi so, asalnya masalah ketam, binatang dua alam ni bukan tajuk perbincangan sebenar sebenarnya. Ialah dia diandaian kalau-kalau. Macam kes air mustakmal lah. Masalah kita kata percikkan air badan kita tadi, Nabi tak kisah, sahabat tak kisah. Saja tadah air, Nabi tak buat, sahabat tak buat. Diorang buat andaian, kalau air lebihan wuduk kita, lebih dua kolah, boleh tak kita nak wuduk balik? Soalan dah orang sumpul dua kolah, awak nak ambil? Siapa sanggup? Dia punya sendiri, tak ada orang lain. Badan sendiri, kita kumu-kumu air, kita gitu. Kemudian kita masuk hidung, gitu. Kemudian kita kumpul dua kolah cukup, wuduk balik, saya nak tengok. Tak recycle lain, masalah recycle dengan tapisan lain. Kalau dengan penapisan berlaku dan sebagainya, kita pun tak jijik dah air tu. Soalan sekarang ni, kalau dibuat, dia kata kalau ada dua kolah, yang gatal dia kumpul dua kolah tu apa? Pasal Nabi tak buat, Nabi tak pernah ambil wuduk sahaja tadah lagi. Pasal Nabi buang-buang terus. Masa sahabat berebut ambil wuduk Nabi untuk berkat. Keberkatan, bukan berkaitan air masalah nak wuduk balik sekali lagi. Kenapa simpan? Jadi Zuhur kan kau nak pakai pula, saya kata. Mana ada macam tu? Maksudnya dia andaian tadi, kalau. It's not about benda wujud. Dan siapa mana ada orang nak buat? Kalau kita kumpul betul-betul lah air dua kolah air tu kan. Kumpul lah apa 4 palai tin minyak tanah. Kumur-kumur gitu. Lepas tu suruh kawan kita datang wuduk balik. Dua kolah ni Nabi kata tak apa kata. Awak lah try. Try tengok. Saya tengok orang tu wuduk dengan air-air lebihan dia kumur-kumur balik. Mana sanggup? Kalau dia sendiri kumur-kumur kan, dia kumur-kumur air. Lepas tu dia tuis kat dalam bekas. Nak minum balik tak? Itu sebenarnya andaian. Dalam fiqh ni ada andaian. Sebab dalam fiqh ni telah masuk masalah falsafah. Seorang falsafah kata, kalau macam ni macam ni, kalau macam ni macam ni. Dia buat andaian. So andaian ini masalah. Lain tak ada tak terima tajuk. Dia andaian saja. Okay, jadi baik, kita hari ni masuk sambung. Thanian, kedua. Ni haiwan yang halal. Hari tu yang laut, ni darat lah. Thanian. Al-haywanul barri. Haiwan-haiwan al-barri daratan. Barri daratan. Wal halalu minal hayawanil barri al mansus alaihi yumkinu talkhisuhu fi ma fil ati. Dan yang halal daripada binatang-binatang daratan yang dinaskan, mana by literally disebut oleh Al-Quran atau hadis Nabi SAW, disebut oleh Al-Quran atau hadis Nabi halal dengan nas Quran dan hadis, nas Quran atau hadis, yumkinu talkhisuhu fil ati, boleh di ringkaskan ia pada yang berikut. A, dia pakai alif, kita pakai A. A, al-an'am. Al-an'am, cattle, livestock. Livestock tak boleh masuk semua, cattle lah. Binatang-binatang ternakan. Yang ternakan tadi, dia ada limit, dia sebutkan. Yang kita terangkan depan ni. Dia kata, liqaulihi ta'ala, kena firman Allah ta'ala. Wal-an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wal an'am, dan binatang-binatang, na'am, itu binatang-binatang cattle, yang kita tengok kambing, lembu, unta dan seterusnya. Khalaqaha lakum, dia ciptakan ia untuk kamu. Dia ciptakan ia. Lakum fiha, untuk kamu, padanya, pada binatang-binatang ternakan kamu ni, dif'un, kehangatan, mana untuk menghangatkan badan, mana kulit dia untuk cover yourself dan jadi panas. Wa manafi'u, dah ada manfaat-manfaat lain. Wa minha, dan daripadanya, ta'kulun, kamu akan makan. So tak nak sebut macam tu, maksud dia adalah clarification halal untuk kita makan. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, surah Al-Maidah ayat pertama, Allah tak nyatakan, ya ayyuhalladina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang beriman, setialah kamu bil'uqud, dengan akad-akad. Ini akad kita buat, maka kita kena setia. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kamu bahimah, binatang al-an'am, itu yang ternakan, yang bentuk dia cattle. Kalau bahasa Inggeris mudah sebut cattle. Livestock, ayam masuk sekali. Saya tak nak masukkan pasal ayam masuk lagi. Okey? Mana al-an'am? Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang telah dibacakan kepada kamu. Disebut kepada kamu ia adalah haram, maka itu saja yang dan yang lain semua adalah halal. Sebenarnya macam babi pun cattle jugalah. Kalau bagi hormat masalah dia kan, orang makan babi, babi is cattle. Dan binatang hayu ternakan yang dia kita breed, dia kita bagi simpan dan sebagainya. Wal maksud bimahimatil an'am, dan dimaksudkan dengan bahimatil an'am, binatang ternakan ni adalah al-ibil, unta. Unta yang semua family dia lah, lama,
Kan lama tahu lama. Ha, lama. Unta orang Malaysia tak ada, tak ada binatang macam tu. Apa lagi lain rupa macam dia? Okey, lepas tu bakor, lembu dan keluarga dia lah. Yak ke apa, kerbau ke, lembu kan, dia dia dia, dia satu keluarga, satu keluarga dia. Dia satu keluarga. Bahkan memang betulnya lembu ni dengan seladang ke sebagainya, satu keluarga boleh kahwinkan dan berdapat anak. Selembu. Selembu kan, seladang kahwin dengan lembu boleh kahwin. Maksudnya dia satu genetik. Kalau tidak tak boleh, dia tak boleh kahwin, dia tak boleh beranak. Kalau setakat campur-campur air mani je tak jadi apa, sebab memang kita kata kromosom bagi bagi manusia atau haiwan dan sebagainya dia limit, limited. Macam kita 46 kan, beruk 48. Jam yang paling tepat dengan kita kentang ni, dia tak boleh kahwin kentang. Kentang 46 kromosom dia. Jadi anda tak boleh kahwin kentang. Eh, kentang. Potato. Ah, ha, paling dekat ikut jumlah dia punya kromosom. Faham? Okey. Jadi tapi lah kita macam tu, macam arnab kami, kami tak boleh. Dan dulu kata arnab kami jadi arkam kan? Tak boleh. Tak boleh kahwin. Kan dulu kan waktu kes orang buat ayam kahwin puyuh. Tak boleh. Dia kata yam yuh kan? Puyam lah macam-macam. Tak ada. Puyam. Kan? Ya dua lawak waktu, waktu tu, waktu tu seladang lembu kahwin kan, dapat selembu. Dapat. Memang boleh. Tapi nak, tapi kahwin lembu dengan kambing takkan keluar anak. Dia dia, dia ada family dia. Kan? Family dia tu kita kahwinkan dia, dia akan, dia akan boleh. Baik. Seladang lembu. Cuma kerbau dengan lembu dia kahwin kan, kerbau lembu. Tak ada. Tak tahu selembu dia. Apa dia? Try try. Don't kiss try tu jadi seladang lembu tu. Tu selembu keluar tu. Yang lain tu buatlah, tak ada. Tak ada. Dia kata buat keluar. Ni anak kami kambing jadi arkam. Dulu dah orang kata, kata orang tak ada pun jadi, tak boleh. Pasal selagi mana tidak apa, tidak cukup kromosom, dia takkan beranak. Macam dia buat lawak baru ni apa, dia tunjukkan gambar apa, babi berbulu, bulu biri-biri. Sebenarnya tu memang spesies lama. Lama dah orang Eropah makan babi jenis tu. Babi berbulu macam tu, memang ada spesies dia. Bukan sebab kahwin kambing. Apalah orang kita, teruk betul. Tengok, jaga-jaga nanti ada kambing apa, makan makan lamb chop, sebenarnya babi chop. Mana ada? Kan? Takkan samanya. Usul pun tak ada. Tak boleh. Tak ada. Buka balik memang tak ada. Saya tengok ada gambar-gambar apa babi yang bentuk macam tu. Memang ada. Dalam Wikipedia tunjukkan. Babi tu yang bulu bulu dia curly. Macam macam biri-biri. Babi ya. Dia, dia kan? Spesies dia. Babi. Babi pun ikut geografi ya. Ikut geografi juga. Macam manusia lah kan. Orang Afrika muka bentuk macam ni, orang orang Asia muka macam ni. Macam itulah babi ikut geografi juga. Babi Indonesia lain, Malaysia lain kan. Babi tanah Arab lain. Kan? Dia lain tak sama. Okay, ini tapi babi tu ada, babi tu babi wujud eh. So maksud dia unta dan keluarga dia, family dia. Bakar, lembu dan family dia. Apa yang seumpamanya lah, setara dengan dia. Wal ghanam dan kambing. Family dia lah. Kambing tak ialah kambing boar ke, kambing sekian ke, jam lapari ke, benda sangat nama sekalipun, kambing, kambing. Satu family kambing semua sekali. Bentuk rupa macam mana asal dia kambing. Sama ada biri ke ataupun yang kambing kampung ke, ha, sama. So maksudnya itu yang binatang panggil sebagai cattle. Yang biasanya orang tu akan akan bela dalam bentuk kumpulan besar. Dan binatang ni dia boleh jinakkan. So dia halal makan. Faham eh? Ni first one. Ya Allah Ta'ala naskan bahawa dia adalah halal. B. Al-khailu, kuda. Kuda. Kenapa kuda ni halal makan? Li hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kerana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Jabir. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam telah melarang Nabi SAW yaum Khaibar, pada hari Khaibar, hari perang Khaibar. Maksudnya peperangan kepada apa? Kepada apa, kubu orang-orang apa, Bani Quraizah kita kata di Khaibar. Diorang pergi serang kubu tersebut, dan ketika itu apa, Nabi larang daripada luhumul himar. Luhum al-humur. Daging-daging keldai. Bahkan ketika itu diharamkan. Mula tu dah tak diharamkan. Datang pengasas haram tu, lalu Rasulullah SAW suruh orang terbalikkan. Baru lagi dia sembelih. Dia tengah masak atas api. Dan keldai, Nabi suruh terbalikkan. Wa rakhasa fi luhumil khail. Dan baginda berikan kelonggaran untuk daging kuda. Kuda tak apa makan. Keldai tak ni. Cuma ketika itu dia dia dilarang apa untuk makan, kerana kuda ni di, tak digalakkan makan sebab dia adalah kenderaan. Sebab mungkin kurang kuda, nanti makin-makin kuranglah untuk penggunaan macam untuk pergi berjihad. Kan, dan apa, bergerak perutusan dan sebagainya. Atau pengawal, berkawal berkesempadan payah. Kuda di antara binatang yang, yang laju berbanding dengan unta. Dan sebab itu kuda ni tak, tak ni sangat.
Ya, tak disang, tak jadikan makan, tapi dihalalkan. Nabi beri kelonggaran untuk makan daging-daging kuda. Okey, so jadi kuda ada termasuk binatang yang Nabi sebut sendiri dia adalah halal. B, eh. C. Ad-dab. Dab. Kenapa? Dia bukan dab tu ke biawak aja. Dab ke biawak. Ya, dab tu memang biawak, satu jenis bentuk biawak, tapi dia lebih spesifik pada binatang jenis yang khas. Pernah tengok rupa dab kan? Jangan tengok eh, dog. Dia macam ni, dog ni dikenali dengan ekor dia tau. Kalian tahu dog, dog eh. Dog ni ekor dia, ekor dia besar dan tajam. Rupa, rupa dia spesifik rupa, ada rupa. Sekejap eh. Biawak rupa, saya makan dah, rupa air rasa ayam je. Tak ada. Tapi ada gambar sekejap eh. Dog. Dia dia sini dia rupa-rupa biasa tapi dia ekor tu bayangkan macam dah gambar tak keluar pasal dok banyak saya ni ha ni ha ni ha dia nampak ekor dia duri-duri tau bukan dan dia dok ni binatang yang peaceful dia tak ada macam lawan orang tak ada dia tak ada bisa kalau biasa tu ada bisa dia tak ada bisa. Ha tu nampak. Dia yang dia kenal dog yang biasa dimakan tu tengok ekor ni. Akak tak pernah rasa tu cerita dia. Kalau akak rasa kau tahulah. Dan dia bukan sebab kebuluran. Benda ni biasa dimakan oleh orang Arab dan dimakan depan Rasulullah Sallam. So, jadi dia punya rupa dia biawak tu macam biasa tapi ekor tu. Ekor ni tanda dia. Nak kenal dog kan macam ni rupa dia. Ekor dia. Dia janganlah tangkap biawak biasa ekor lurus kecil kan cik kubing pun aci. Tak. Cik kubing tak aci makan. Dia makan cik kubing eh. Dia memang ada ekor dia yang rupa ekor dia. Memang ada rupa dia ini sikit. Jadi orang kita sukalah cik ya, macam tu lah. Nampak ekor dia. Nampak? Ha. Ni gambar besar. Biasa kecil-kecil je. Panjang-panjang ni je. Ha. Dia ada yang panjang besar juga ada. Ha. Jadi yang diorang kenal dia dengan ekor dia. Ni ekor dia ni. Yang tanda, dog tu dikenal dengan ekor dia. Tahu tak? Ha ni. Ha macam mana? Tak, kepala dia macam-macam color. Yang ni tak ini biasa je. Pak. Ni mana ni? Ni ekor tu. Ha itu dog. So itu dog. Jangan tengok biawak biasa kata dog. Ha eh. Dog dia ada rupa spesifik dia. So dikenali dengan ekor dia. Biawak ni biawak kampung kita. Tak bukan. Dia besar-besar badan tapi ekor dia tak sama. Sebab dia beza tau. Pasal dog ni dianggap sebagai binatang yang bersih. Dia bukan makan sukati dia. Ha, tak, bukan kes besar dia. Tengok ekor tu. Tengok ekor dia. Gambar ekor kan. Ekor dia tu macam berduri. Ha, itu yang menunjukkan bahawa dia dog. Yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Yang parasat makan ni dia. So biawak kita ada kat rumah tu lain. Eh biawak ni, biawak dog ni dia tak makan ayam eh. Dia tak ada macam terkam ayam, gigit ayam tak ada. Yang dog belakang rumah kita tu makan ayam. Saya ingat kisah ada awak. Dia biawak ni, kalau kita kepung dia jadi besar, sampai peringkat dia besar kan, kita kepung dia, dia melawan balik tau. Jadi kes, saya ingat dulu apa, satu cerita yang kisah apa, arwah apa, Ustaz Harun Taib. Ni yang cerita student-student dia. Dia pernah sekali dikejar, piawak kan nak kejar makan ayam dia. Piawak tu kejar dia balik, dia terstartle tau. Lepas tu budak-budak tengok, budak gelak. Oh tu gelak, dia marah budak-budak tau. Bapak arwah saya pun kena sekali. Piawak tu datang belakang rumah. Dia kejar pukul. Lepas tu waktu kita nak kejar balik, cucu-cucu dia gelak kan. Kena marah lah lepas tu. Anak-anak Zara dia cerita. Pak Atuk lari balik. Biar waktu kejar. Dia melawan. Dia melawan balik. So biawak yang tu lain. Biawak yang macam tu dia jaga. Bisa tau. Dia punya gigi tu kan. Dia makan benda bangkai dan sebagainya. Lain. Biawak yang kita tunjuk ke biawak Bob tadi, lain. Okay, jadi si Bob. Kenapa? Li hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kerana hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata Ibn Abbas. Ukila Bob. Ukilat babu, dimakan bab ala ma'idati Rasulullah SAW. Pada hidangan Rasulullah SAW. Mana Rasulullah SAW duduk makan hidangan, bab dimakan depan Rasulullah. Dan Rasulullah tak ada macam, eh apa ni? Kalau tidak, Rasulullah akan larang lah. Wa qawluhu, sabda baginda SAW dan hadis yang lain, kulu, makanlah. Fa'innahu halal, sungguh dia adalah halal. Walakinnahu laisa min ta'ami, tapi dia bukan makananku. Nah, aku tak nak makan, dia kata. Dab ni cicak kan? Cicak biasa tu wazar. Dia tak panggil sebagai cicak dinding tu. Dan hadis Nabi dalam Sahih Muslim dia panggil al-wazab. Kalau
family of lizard. Family of lizard tapi tak sama. Nanti kita masuk dobuk nanti kan lagi masalah. Ni bawah-bawah sikit ni. So ni bukan sunnah bunuh ha? Kan? Yang sunnah bunuh tu lain. Yang sunnah bunuh tu memang nama nak apa rupa dia wazak. Wazak ni cicak biasalah, cicak rumah. Fawasik. Dia panggil fawasik, dia benda-benda kotor yang merosakkan, dia panggil pes. Dia tak sama. Dan bahkan pes nanti pun tak boleh makan sebab dia termasuk binatang Nabi halalkan bunuh dan bukan untuk makanan. Nanti kita masuk depan sikit. Okay, jadi maksudnya dob. Dan Nabi kata dia bukan makananku. Nak para sahabat makan Nabi tak larang dan memang ikrar Nabi SAW dalam perkara tersebut, jumhur para ulama bersepakat bahawa ia adalah halal. Dan tak ada siapa boleh mengharamkan kerana jadi makanan apa. Konon Nabi tak makan, kita tak makan kan. Benda khususiat Nabi SAW. Macam bawang kan, Nabi tak makan bawang. Nabi kata kerana aku bernajat dengan Tuhanku. Tak jadi haram pun, para sahabat makan selama aja. Tak ada macam, kenapa kita tiru Nabi? Padahal kita sekian. Kau kena tak nak makan sayur apa, tak nak makan bawang kerana nak munajat. Munajat Allah Ta'ala tak juga pun. Kau lepak tidur je, bagi je tu. Dan orang kita banyak kadang-kadang dia khayat je poyo. Poyo kena macam kita nak kejar peringkat Nabi. Benda Nabi punya halal, halal untuk Nabi. Haram tu halal untuk Nabi. Yang penting Nabi kata aku tak nak makan, makanlah yang lain, tak ada masalah. Tak jumpa tajuk, tak nak makan pun. Ini pelik dia, yang nanti kita pas lagi kita baca lagi. Baik, jadi ni yang nas syarak kata dia halal. So halal. Di al-himarul wahsyi. Himar wahsyi, kuda apa punya keldai liar. Yang keldai, okey. Cuma salah dia kuda keldai liar ni apa dia? Dia adalah ghairu mustanas. Ada mengatakan dia yang tidak dijinakkan. Maksud dia ada kata pertama kata dia adalah keldai yang berada di dalam hutan. Mana biar lari. Okey. Pendapat. Tapi ada juga mengatakan bukan. Bahkan dia masukkan dengan keldai himar wahsyi ni dalam hadis Nabi datang adalah kuda belang. Orang kita panggil kuda belang tu kan, dia adalah himar wahsyi yang dimaksudkan. Ini perbahasan para ulama panjang lebar kat sini. Ada yang kata pasal himar ahli diharamkan, himar wahsyi apa, himar ahli diharamkan, himar wahsyi dihalalkan. Ada beza. Ada kata yang kampung punya tu kan tak makan. Tapi sebenarnya ada juga para ulama kata bukan. Yang himar wahsyi ni adalah kuda belang. Bukannya kuda apa, bukannya apa keldai yang jumpa. Rupa macam keldai biasa tapi liar, tak? Sebenarnya. Jadi kat sini. Jadi tapi ada para ulama menyatakan dia adalah mana yang tak dijinakkan. Kenapa? Li hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Kena hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, annahu ra'a himar wahsyian fa aqarahu. Bahawa dia telah terlihat jumpa keldai liar itu yang saya kata kuda belang tadi lah. Fa aqarahu, lalu dia sembelih binatang tersebut. Faqala Nabi, lepas tu Nabi SAW bersabda, hal ma'akum min lahmihi syai', adakah kurang ada daging dia sikit? Qala, dia kata, ma'ana rijluhu, kami ada kaki dia, peha dia tu. Fa'akhadhaha fa'akalaha, Nabi pun ambil dan Nabi makan. Nabi makan, maksud dia benda tadi adalah halal, Nabi sendiri makan. Tapi janganlah kata makan kuda belang adalah sunnah. Itu masalah dia, ya. Okay. I, al-arnab. Arnab pun halal juga. Apa yang spesies dengan arnab sekali lah. Arnab dan keluar family dia kan ada arnab tengah panjang, tengah pendek, lepas tu arnab rupa yarbuk dan sebagainya apa. Rupa dia macam apa, marmut. Marmut apa dia ada sikit, dia kecil sikit tu. Apa yang seumpamanya? Lima rawahu Anas. Kenapa dia kali oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu akhadha arnaban. Bodi telah ambil seekor arnab, fadhabaha. Lalu dia zabaha Abu Talha. Fadhabaha, maka telah menyembelih arnab berkenaan Abu Talha. Wa ba'atha biwarakiha ila Nabi faqabilaha. Lalu dia orang utuskan kepada Nabi SAW dengan satu bahagian daripada bahagian inilah apa anak berkenaan. Lalu Nabi SAW terima. So maksudnya dia adalah halal. Ni mana yang nas datang. Walaupun kita ada usul yang pertama, apa-apa tak datang nas kata haram, dia adalah halal. Tapi kat sini kita tengok mana yang datang nas dari Nabi SAW. Kemudian qala EF ad-dubu' dubuk. Dubuk, dubuk. Tahu dubuk? Macam anjing. Oh, okey. Macam anjing. Liar. Apa dia panggil? Haina. Oh. Jarang. Okey lah, kita okey. Dubuk. Jarang. Okey. Seladang pun kan? Dia ramai. Okey. Tak, dubuk. Okey. Kenapa? Lima rawahu Jabir radhiyallahu anhu. Kerana dia hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah SAW anil dubu'i. Aku tanya Rasulullah SAW berkenaan dengan dubu'. Faqala, baginda bersabda, huwa saydun. Dia adalah binatang buruan. Wa yuj'alu fihi kabshun idha sadahu. Dan dijadikan untuk dia ketika nak tangkap dubu' tadi, dijadikan kambing diri
sebagai umpan tangkap dia. Nak tangkap lubang tadi, gunakan bibiri tangkap dia. Yuj'alu fihi kabshun idza sadahu. Menjadikan untuknya, dijadikan yuj'alu, dijadikan fihi padanya kabshun. Kabsh, gunakan bibiri. Idza sadahu bila dia nak apa? Nak memburu lubang tadi. Lubang tu boleh diburu, binatang buruan boleh makan. Memanglah ikut idea kita, ish, tapi dia sekian, tak, ni halal. Apa yang Nabi clarify dia halal, kecualikan daripada tajuk asal. Tahu tajuk asal nanti kita bincang, kena binatang yang menerkam sebagainya. Apa yang Nabi kata halal, halal. Faham eh? Macam kita bincang itulah berkenaan binatang lautan kan? Yang binatang lautan yang makan ikan lain, ikan makan ikan lain. Ikan yang garang makan ikan lain. Tetap halal. Kenapa masuk dalam hadis Nabi, umum hadis Nabi SAW. Kita tak boleh masukkan dia ikut idea kita. Bila Nabi SAW kata dia halal, dia halal. Walaupun kita macam tak puas hati, dia tetap halal. Faham eh? Okay. Wahuwa muhrimun. Dan ketika bila dan dia perbuatan tu dibuat ketika dalam ihram. Dan ketika ihram. Dia ditanya soalan sebut dan itu adalah dalam keadaan ihram. Qala al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, berkata Ibn Hajar Asqalani, wa qad urada fi hilli ad-dub'i, dengan telah datang berkenaan dengan halalnya dubuk ni, ahadithun, hadis-hadis yang la ba'sa biha, yang boleh diterima, yang makbul lah kedudukan dia. Maksudnya hadis tu kuat juga untuk dipakai sebagai dalil bahawa dia adalah halal. Tapi mazhab Abu Hanifah dia kata haram eh, dia tak makan. Tapi mazhab Syafi'i kata halal. Kerana hadis Nabi kata halal. Abu Hanifah ni macam-macam benda. Ikan lautan tu pun dia tak makan selain ikan. Ikan dia halal. Dan ikan pun ikan kecil, ikan besar tak boleh. Ikan pari tak boleh. Ikan pari, ikan yang tak rupa ikan lah. Udang, sotong, tu student kita, kawan-kawan kita dulu duduk di Pakistan. Dia kata duduk sana heaven, makan seafood. Tapi itu semua sekali macam di Yaman pula. Apa? Ketam, dia kata haram. Alasan kerana yang halal hanyalah ikan. Tapi sebenarnya apa saja, mana bila hadis Nabi, huwa, laut tu, al-tahuru ma'uhu, bersifat menyucikan airnya, al-hillu ma'itatuhu, yang halal bangkai dia. Nabi letak umum. Anything from lautan, tak kira apa saja rupa dia, selagi tidak beracun dan sebagainya, makan. Tak ada masalah. Rupa macam mana? Rupa cacing pun boleh makan. Alah macam gamak tu kan? Gamak tu rupa cacing. Dia rupa ulat. Ha? Dia anak dia. Dia bukan semua gamak besar. Kalau ikutkan dia orang rebus, so kecil je, besar-besar ni je. Mula-mula tu je lah macam tu. Tapi kita dah rebus besar-besar ni je. Nah, macam lalat dia kecut je. Macam lalat, macam ulat. Macam ulat. Lalat lah. Okay, baik. Jadi boleh. Jadi masa dia boleh kata dalam masalah ni, dobong tadi, walaupun kita kata, macam rupa anjing. Dia bukan anjing. Dia tak consider as anjing. Dia tak consider as anjing dan bahkan dia boleh makan. Cuma masalah anda kat Malaysia tak jumpa dobong. Terus saya cari lah. Dobong ni Afrika je dia. Tapi untuk Australia, dingus? Dingus anjing. Dia kan hyena. Hyena is hyena. Dobong is dobong. Dia bukan pasal rupa serupa maka sekian. Macam musang kan? Musang. Dalam mazhab Syafi'i, musang tu adalah halal. Sa'lab. Halal. Tapi walaupun rupa, dia macam rupa anjing tapi tak dikira sebagai anjing. Faham eh? Dan maka dia buka, iya. Iya, halal. Iya, awak je tak lalu nak makan yang tujuh lain. Memang salah benda tu halal. G, seterusnya. Ad-dajaj ayam. Ini yang ada teks, faham tak? Yang ada lafaz hadis Nabi kata halal. Seterusnya, ad-dajaj ayam. Lima rawa Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kenapa apa diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata qala, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahma dajajin. Aku melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Daging ayam, diriwayatkan hadis ini oleh muttafaqun alaih, Bukhari hadis nombor 5517, Muslim hadis nombor 1649. Tapi jangan kata makan ayam sunnah. Kena define balik. Kan ada orang gatal pergi apa? Ambil nama nanti dia pun letak apa? Kan? Jual ayam. Nabi SAW telah makan ayam. Janganlah jadi macam tu, kan? Ha, semua jadi nak main ni, main jual aiskrim pun best. Saya jumpa poster. Dulu kawan-kawan dekat AJN tunjukkan. Dia kata orang tu jual aiskrim. Dia letak hadis. Dahulunya Rasulullah SAW suka makanan yang sejuk dan manis. Lepas tu dia jual aiskrim dia. Yang tak senonoh kan? Ini nama tak senonoh. Kan? Benda tadi Nabi makan tapi dia bukannya digalakkan. Itu je. Makanlah halal lah. Ini maksud datang teks mengatakan dia adalah halal. Wa yulhaqu bid-dajaj. Dan diikurkan dengan dajaj. Sekalipun Nabi hanya makan ayam.
apa yang sekeluarga dengan dia? Maksud umpamanya seperti apa? Al-iwaz, itu apa? Angsa. Wal-battu, dan juga itik. Itik dan angsa. Li'annahuma, kan kedua-dua binatang tadi, minat tayyibat, daripada binatang-binatang yang elok, yang sedap dimakan. Macam ayam atau puyuh. Tak ada hadis buang ke puyuh. Memanglah dia sekeluarga dengan dia lah. Walaupun ayam dengan puyuh tak ada kahwin, tapi still dia adalah satu keluarga yang sama. Burung, pati, makan. Makanlah, tak ada pun dalam hadis Nabi kata Nabi makan berpati. Jadi anda boleh makan, pasal dia termasuk dalam kategori burung yang boleh makan. Fatadkhulu fi qawlihi ta'ala, maka masuk ya, binatang-binatang seperti itik ke angsa dan sebagainya. Tak kira itik. Itik pula banyak spesies. Itik pasar Cina lain, itik serati lain. Itik nila, itik serati, itik nila tu. Itu sedap sekali sebenarnya. Serius, kalau buat rendang, serius sedap. Tapi nak uruskan lah, ilah syirikan lah. Tangan kita ni luka, pasal tulang dia tajam, tak boleh potong biasa. Memang akan uruskan dia tu. Dia memang ni luka lah ni. Memang lepas buat kerja tu, tak, jari ni calar bala. Pasal pisau, tulang dia tak macam ayam, tajam. Tulang dia keras dan tajam. Tapi memang cepat lembut daripada ayam. Buat rendang paling sedap. Itik. Orang Melayu kita tak pandai makan itik. Satu, kedua mungkin kerana mahal. Seitik kan. Itik dalam, yalah, seko itik dalam RM40. Lebih kurang harga dia. 40, 45 ke 50. Seko lah. Murah bendanya. Orang kita kan tak nak beli suku, mana orang nak jual suku. Saya nak suku je itik tu ya. Mana boleh kan. Ha, sekilo RM20 tu kan, RM20. Dan seko itik tu dah 3 kilo setengah kalau besar sekali. Kan. So, jadi memang kita tu itik agak ni lah. Tapi sedap sebenarnya. Orang kita tak pandai makan. Buah hantu belum lagi masuk itulah. Kami nak mangsa kan, kita baca nanti. H-E-F-G-H Al-Jarad. Belalang. Kenapa belalang boleh makan? Li hadis Abdullah ibn Abi Aufa. Kerana hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ghazawna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin aw sitta. Kami telah berperang bersama Rasulullah SAW. 7 peperangan atau 6 itu peperangan. Kunna na'kulu ma'ahul jarad. Dan kami dahulu ketika itu makan bersama baginda SAW al-jarad, belalang. Dan kadang belalang tu dia akan terbang. Belalang. Grasshopper. Lipas? Belum lagi masuk, tunggu kejap. Jangan, belalang bukan lipas. Termasuk tadi macam akak kata apa? Akak kata buruh hantu. Buruh hantu bukannya ayam. You know, ayam and the family. Kan? Macam apa, Old MacDonald had farm, mana dia kata Old MacDonald ada apa, aul, bela aul. Kan dia bela apa? Chicken kan? Ada itik, ada angsa. Dia tak ada burung hantu, jadi farm. Ada kat mana dengar? Farm burung hantu. Alah, ada mana boleh tu? Burung hantu pun bertelur sekali bertelur tu sebiji, dua biji je telur dia. Bukan macam ayam sekali keluar anak kau. Kan anak 9 ekor, 10 ekor. Sebab kenapa? Boleh bezakan sikit tak? Macam lipas kan, mana dia rupa belalang? Kau family belalang pun. Lipas makan tahi, belalang makan daun. Mana sama? Jangan samakan, jangan kontra. Nanti kita masuk. Lepas ni binatang yang diharamkan akan masuk lipas. Ada serangga-serangga yang lain macam tebuan, lebah dan sebagainya. Kan lebah madu kita ambil, tapi lebah tu yang makan. Nanti kita baca lepas ni. Jadi, kami dahulu makan bersama Rasulullah SAW. Kuna na'kulu ma'ahul jarad. Kami makan bersama baginda SAW, belalang. So, Nabi makan belalang kan? Kita mungkin tak lalu. Tapi benda tu adalah benda halal. Saya ingat dulu. Ha? Sate belalang. Tapi Nabi tak buat sate kot. Tak goreng, Nabi makan macam tu je. Patahkan kepala, makan macam tu. Ya, saya. Kata lalu, tajuk lain. Anyway, cerita dia. Nak cerita ni, okay. Di Yaman dahulu, kan belalang yang biasa datang. Belalang ni bukan belalang biasa kita jumpa ni. Dia banyak dan besar. Sekali datang belalang juta terlintas kat dekat padang pasir sebagainya kan. Dia bergegak. Jadi ketika tu orang tangkap, makan je lah. Anyway, benda ni biasa macam kat Yaman. Pernah, satu peringkat pernah datang. Saya ingat dulu apa, guru saya, Syekh Amir Hussein, guru kami tu, di Yaman. Dia cerita dia duduk kat Yaman 16 tahun. Kita saya jumpa tu tahun 2009-2000 tu. Dia kata dia duduk kat Yaman 16 tahun ketika tu lah. Dia cerita, dia kata pernah, ni kes masalah lalang lah. Dia kata, aku tak lalu, dia kata, pasal kat Syria dia orang tak makan. Dia asal Syria. Dia tak pernah tengok. Tapi bila budak-budak dekat padang ni, anak-anak murid dia datang tengok makan kan. Syekh, ni, Syekh. Aku tak ada. Dia halal, haram ke? Tak, halal. Cuma aku tak lalu makan, dia kata. Tak biasa makan. Kalau ikut dalam hadis Nabi kan, Nabi makan. Tapi masalah sekarang ni, macam tak makan je, tak ikut sunnah. Tak. Dia kan sunnah. Sunnah makan belalang tak ada. Sebab orang kita salah faham benda Nabi buat sekali, dia kata sunnah. Salah.
Yang benda Nabi buat sekali, dua kali dan sebagainya tak dikatakan sunnah. Kalau Nabi kata makanlah belalang kerana dia akan disukai oleh Tuhan, apa kita makan? Tak makan belalang kata, melanggar sunnah Nabi. Kalau dia kata Nabi tak galak kan yang ada. Eh? Jelas. So, jadi itu dah antara binatang-binatang yang didatangkan nas berkenaan halalnya ia. Okey, baik. Sekarang masuk pula. Al-mas'alatu thalithatu, masalah yang ketiga. Ma nassa syari'u 'ala tahrimihi, apa yang dinaskan oleh syarak pengharamannya. Yang ini bukan haram yang kita sebut dekat macam jadi kes apa soalan abang kita itu. Dia bukan haram. Haram ni haram memang haram kerana dia. Belilah macam mana sekalipun, buatlah elok mana pun takkan halal. Berbeza dengan benda yang haram zati atau haram aridi kan. Haram yang arid yang datang kerana perbuatan. Contoh macam kita benda halal kita curi. Macam ayam ke budak kita tu apa tangkap ayam Krishna dekat depan sekolah. Ada ustaz mana yang tak pergi berfatwa kata tak apa ayam apa kafe harbi. Budak-budak ni pergi tangkap ayam tengah malam. Sebab pagi India tu pun mengadu dekat sekolah. Kata ayam dihilang. Ya, saya kenal siapa curi. Dia cerita kan, budak-budak tu dia diam kan. Dan sembelih ayam tu letak dalam baldi. Dekat dapur. Diam je. Ayam, kan, orang tu kafir tapi bukan macam tu cara dia. Anyway, apa ayam tu kan. Mana ambil dengan haram. Jadi haramlah cara pengambilan. Ayam itu halal. Dari segi asalnya adalah halal. Macam ni yang haram ni, dia haram secara dia sendiri. Tak bukan cara ambil. Haram zat dia sendiri. Ya, bukan ni. Dia datang nas. Jadi, apa yang datang nas syarak pengharamannya. Wal aslu fi ma yuhramu minal at'imah, dan asal pada apa yang diharamkan apa daripada makanan-makanan ni, annakul ta'amin najis, bahawa setiap makanan yang najis mustakzarun, kullu ta'amin najisin mustakzarin, yang keji yang dianggap kotor, najis dan kotor, fihi madarrah, yang padanya ada kemudaratan, la yajuzu akluhu, tak boleh untuk kita makannya. Asal sebenar pada hukum dia adalah apa yang najis kotor padanya ada kemudaratan, maka memakannya tidak dibolehkan. Wadhalika, dan itu adalah nahwu tali seperti yang berikut. Pertama, al-muharramatu minat ta'am fi kitabillahi, dan yang diharamkan dari makanan-makanan, dari makanan-makanan fi kitabillah, dari kitab Allah, mahsuratun fi asyarati asyak, terangkum kepada 10 perkara. Mana yang diharamkan ikut kitab Allah Ta'ala, yang diharam kita makan ada 10 perkara. Waradat fi kaulihi ta'ala, datang ia dalam firman Allah Ta'ala dan surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Yang paling terkumpul, paling terkumpul satu ayat, kumpulkan semua sekali yang dikatakan haram. Okay, ayat ketiga surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala nyatakan, hurrimat alaikumul maitatu, diharam ke atas kalian al-maitah, waddamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa yang dipersembahkan atau disembelih kepada selain Allah Ta'ala dengannya, wal munkhaniqatu, yang mana yang tercekik, yang mati dicekik, wal mauquzatu, yang mati dipukul dengan pukulan, wal mutaraddiyah, yang mati terjun mati terjun dari tempat yang tinggi, wan natihatu, yang mati tertikam dengan tanduk, mati dengan tanduk, wa ma akalas sab'u, dan apa yang dimakan oleh binatang-binatang buas, illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sempat sembelih, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan apa yang disembelih di atas nama berhala-berhala. Okey, amal maitah tu ada pemaitah bangkai, fahiya, maka ia adalah ma mata hatfan fihi, apa yang mati dengan sendirinya, mati dengan sendiri tanpa kita sembelih, dia mati sendiri, wa farakat kull hayah, dan berpisah kepada dengannya nyawa, biduni zakatin syar'iyyatin, dengan tanpa penyembelihan syar'i, mati dengan tanpa penyembelihan syar'i, maka ia adalah bangkai, wa hurrimat ma fiha minal madarrati, dan diharamkan padanya diharamkan lima fiha, kerana apa yang ada padanya, minal madarrati, dari kemudaratan, bisababid dahmil dam almuhtaqin, dengan sebab darah yang terkurung terkumpul, pasal dia mati dengan cara tersebut tak disembelih, maka dengan sebab darah yang terkurung dalam badan dia tadi dia diharamkan, wa khubuthit taghdiyah, dan juga kotornya pemakanannya, wa tajuzu, dan dibolehkan ia, lil madarrat lil muttari, bagi orang yang terdesak, biqadril hajah, dengan kadar keperluan. Contoh macam tak ada makanan tapi jumpa lembu mati, dia ikut kadarlah. Dan biasanya memang kita tu bangkai tadi bukan semestinya berbau. Orang kita bangkai ni, bangkai bukan semestinya berbau. Maksudnya bangkai tadi adalah binatang yang mati sendiri. Orang kita salah faham, kita bangkai mesti bau. Tak, bangkai tu kalau dia kata bau mati, bau je mati. Belum bangkai lagi kot. Tak, bangkai. Walaupun dia bau mati. Kan? Walaupun dia bau mati. Walaupun dia langgar dengan kereta kan dan berlaku pendarahan. Ustaz kata pasal darah terkumpul. Itu para ulama bagi reason. Reason dia kan, pasal memang kita ada darah binatang. Jadi penyembelihan dibuat, asas penyembelihan itu buat supaya bila disembelih
keluar daripada binatang tadi semua darah-darah dia. Pasal darah tadi dia memang dalam tu dia highway sebenarnya. Darah yang ada dalam badan kita, dalam badan binatang, dia highway untuk nutrien, oksigen. Di samping tu juga apa? Karbon dioksida, kotoran, apa sel-sel mati dan sebagainya. So memang binatang yang kita kata ada apa tidak disembelih dengan cara syar'i, kita nampak sendiri sebenarnya daripada luar dia lebam. Yang saya sebut kan lebam kan, yang lebam dia akan kebelebaman. Tapi orang pergi Yaman tengok apa daging apa ayam daripada Perancis, Brazil datang kan. Kadang-kadang nampak black biru nampak. Orang kita ambil juga. Suruh kita macam ayam mana? Ayam Dux kan. Ayam apa? Ayam Perancis kan. Itu kena ni sikit. Bab ni. Sebenarnya kita boleh nampak dengan mata kasar. So kalau kata benda nampak macam tu tinggalkan. Walaupun dalam pasar kan nampak macam tu lebam, tinggalkan. Pasal binatang yang disembelih dengan cara Islam, dia akan ayam contohnya, dia akan putih. Dia takkan ada, pasal darah tadi akan menyebabkan kerosakan cepat. Akan cepat rosak daging tersebut. Sebab darah tu ada bakteria, kuman dan sebagainya, menyebabkan dia apa? Dia akan cepat rosak. Tapi itu para ulama kata itu hanya reasoning saja. Tapi dari segi asal dia haram tetap kerana penyembelihan tak dibuat secara syar'i. Pada kalau kita katalah binatang tu kena langgar dengan kereta api, keluar habis darah dia. Kan? Kering, tak ada darah langsung, still haram. Still dia adalah haram, bukan kerana masalah darah terkumpul saja. Tapi kalau kata kita dalam keadaan terdesak dan ada bangkai macam tu kan, kita nak makan ke tidak? Boleh, tapi kadar hajat. Ni kan buat mahsyui pula kan, buat panggang kan, buat sate. Nak makan bangkai ni macam mana? Kita buat sate lah kan? Nak makan ikut kadar hajat untuk tak mati, lapar tak mati je. Bukan jadikan dia sebagai apa, macam pesta pula, makan bangkai beramai-ramai. Tu mengarut eh? Tapi ada juga para ulama kata makanlah, dia halal kan, ketika untuk orang terdesak makan dengan sedap. Takkan tak garam langsung kan nak makan ni? Boleh tak garam ke tidak? Boleh lah. Yang tak ada rasa langsung kan? Ni boleh ke makan ni dengan rasa garam ni? Letak gula sikit sedap boleh ke? Makanlah. Pasal anda terdesak ke tidak? So soalan dia. Kalau terdesak dan ya, kalau tidak jangan. Wastathna, dan dia kecualikan minal maitati, daripada bangkai. Ini sebut bangkai ni yang tanpa penyembelihan syar'i adalah as-samak wal jarad. Ikan dan juga apa? Belalang. Ikan dan apa yang seumpamanya daripada binatang-binatang air. Binatang air, semua sekali binatang air. Ketamnya, udangnya, sotongnya dan sebagainya. Tak ada sembelih, ada hal. Dia dianggap sebagai binatang-binatang air, maka tak perlu kepada penyembelihan. Wal jarad dan juga belalang. Belalang eh, belalang bersama juga. Fa'innahuma halal, kerana kedua-duanya adalah halal. Jangan masukkan dengan belalang tadi lipas atau semut. Jangan masukkan lagi, depan sikit kita nampak. Dia tak termasuk di antara benda yang sama. Seterusnya, dalam ayat tersebut-sebut eh, dalam Al-Ma'idah ayat ketiga tu, Adam darah. Adam darah. Wal muradu bihi adamul masfuh. Yang dikehendaki dengan pengertian darah ni adalah darah yang dialirkan, yang ditumpahkan ketika penyembelihan itu. Fa innahu haram, kerana sungguhnya dia adalah haram. Dan memang kita lihat macam tradisi orang Cina di Malaysia, bahkan di Eropah punya tu juga. Diorang tadah air tu, air darah tu untuk masak balik. Macam orang Cina dia akan ambil kan. Memang rasa dia kurang macam hati je, tak sedap pun. Whoever makan liver, no liver, hati, macam tu lebih kurang rasa darah yang beku tu. Saya bukan cerita pasal saya dah makan. Saya cerita sebab memang itu benda, dia punya substance yang sama. Bahan yang sama sebenarnya. Macam mana hati tu rasa, pasal hati tu pun darah juga. Tapi kita akan baca dalil kata hati tu halal. Cuma anyway, darah tu dia ambil. Macam orang Afrika dia nak minum kan, dahaga tak ada air, dia tikam sikit dekat apa tengkuk lembu yang dia bela tu kan. Dia ambil mangkuk, lepas tu dia minum. Itu pun haram. Ya, itu pun haram. Tak boleh. So, dia darah itu yang dimaksudkan. Ya, itu yang dimaksudkan sebagai darah. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, kerana firman ta'ala fi ayatin ukhra, dalam ayat lain, ayat Al-An'am 145, Allah ta'ala nyatakan, audaman masfuhan, ataupun darah yang dialirkan. Mana darah yang ditumpah ketika penyembelihan. Amma ma baqiya minad dam fi khalali al-lahmi. Fi khalali al-lahmi, ataupun darah yang tertinggal lagi dalam daging. Dan sebenarnya bila daging tu kita nampak merah, maksudnya darah ada kat situ. Darah ada. Tapi darah yang ada dalam daging tadi tidak haram. Sering berlaku masyarakat ni salah faham. Dia kata darah itu haram. Kemudian dia kaitkan daging yang kita beli tu kat pasar tu, lagi ada merah tu, itu darah tu. Lepas tu datanglah makcik ni belaca. Dengan berselawat dan juga apa? Istighfar sekali, dia basuh daging tu sampai putih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik masuk sampai basuh terus. Kan? Dia nak buang darah tu sebab apa? Alasan kerana dia adalah haram. Sebenarnya kita kata yang di awal sebut daman masfuhan, darah yang dialirkan saja. Adapun darah dalam daging, dalam tulang dan sebagainya. Wa fil uruqi ba'da dhabhi, dan dalam urat setelah disembelih. Fa mubah, maka dia adalah halal. Bahkan dalam satu hadis Asy'ar al-Anha tunjuk, dia kata digigit daging tu masih menitik.
darah sikit. Orang Islam kita beli beli Kentucky kan. Jadi makan-makan Kentucky tu, oh, kurang masak. Ish, ada darah mengalir. Ish. Eh, najis ni. Salah. Darah ni masuk adalah ketika penyembelihan itu saja. Apa dalam tulang? Apa dalam urat, celah daging dan sebagainya tidak menjadi haram. Kadang-kadang bahkan kadang-kadang anda nampak urat-urat kan macam makan daging kan. Ayam patut anda nampak yang lain hitam. Itu darah tu, urat ni ada darah lah tu. Eh, kalau pula asingkan pula, ih darah kan, makan ih darah kan, memang tak senonoh kan. Benda tu halal, makan je lah. Dihalalkan, tak masalah kan. Dia apa? Wa kadza ma ja'a syar'u bihillihi minad dam. Demikian juga yang itu halal dan apa yang syarak datangkan kata ia adalah apa yang halal, darah tapi dia halal. Kal kabidi seperti apa? Hati. Wa tahal dan juga limpa. It's purely blood tapi dihalalkan. Maka boleh. Tak ada salah. Bahkan dalam hadis Nabi berkata uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Amal maitatan depan dua bangkai fasamaku wal jarad, maka dia adalah belalang dan juga ikan dan juga belalang. Wa amma maitatan ada pun dua daman ada pun dua darah tersebut. Fal kabidu, maka dia adalah hati wat tahal dan juga limpa. So ini juga dalil bahawa organ dalaman binatang tadi halal. Tak ada siapa boleh kata haram. Di zaman kita sangat pelik, ada orang kata, "Ih, tak boleh makan organ dalaman, nanti kena penyakit dalaman." Saya jumpa orang yang tak makan benda ni pun kena juga kanser sebagainya. Mengarut betul lah orang ni. Kan? Bahkan dalam hadis Nabi SAW, dan kita perlu wuduk, dan sahih Muslim, sahabat Nabi kata, aku bakar perut kambing untuk Nabi. Syawal itu lahu, ini perut Nabi, perut kambing tu, dibakar oleh sahabat, Nabi makan. Kemudian lepas makan, Nabi terus bersemayam, kan? Tanpa ambil wuduk semula. Walaupun hadis tadi datang untuk menunjukkan tentang masalah wuduk, tapi datang, Nabi makan perut kambing. Tak ada timur macam, ini tak boleh ni, ikut apakah kesihatan dan sebagainya. Jangan makan kambing, apa? Yang makan apa? Ikan dengan apa? Ikan dengan daging mengaut betul. Nabi tak pernah ajar pun. Kalau zaman kita dah ada benda tadi sampai kan. Zaman dulu payah serius. Nak dapatkan ikan kan kena jalan berapa jarak kan. Zaman sekarang ada peti ais sejuk membolehkan kita makan binatang-binatang lain segar kan. Ikan salmon kat Malaysia mana ada. Tentang boleh makan tu kan ikan tu datang tu daripada dulu Norway daripada kawasan apa Amerika Utara. Itu ada makan ikan salmon tuan makan di situlah cerita dia. Datang gitu, ish, ikan ni halal ke tidak ni? Memanglah. Kan zaman kita sekarang ni memang pasal apa kita ada teknologi untuk menyimpan binatang tadi segar. Hidup-hidup punya pun ada tahu tak? Kalau nak kan. Kita kata jadi secara konsep dia tak ada masalah, makanlah. Kan bagi jadi zaman dahulu tak ada timur tajuk pun. Kan Nabi makan tak melarang makan ayam dan ikan, daging dan ikan. Zaman Nabi ikan bukan mudah dapat pun. Dan hadis yang datang Nabi SAW makan pun ikan paus. Bila sahabat Nabi SAW apa jumpa ikan paus terdampar, diorang keluar untuk apa untuk satu tugasan. Kemudian lain sekali diorang kan kita baca itu 15 hari diorang tak ada makanan. Diorang taklah jadikan tercampak seekor ikan paus pada besok paginya nampak besar. Diorang pun makan. Makan ikan tu kemudian gemuk balik 15 hari. Balik ke Madinah diorang bawa sikit, Nabi kata ada tak diorang Nabi makan. Still makan ikan paus bukan sunnah. Yang lepas ni kan kita beramai-ramai marah Greenpeace. Ustaz ni mengajar apa orang kekawan. Nak boleh makan lah. Benda tu halal makan. Kalau tak ada benda lain makan. Tak ada masalah. Ada juga niat nak rasa ikan paus macam mana. Orang pergi Jepun sedap. Orang pergi Jepun kata dia sedap. Mahal eh? Yelah pasal Greenpeace lah. Kalau tak murah sikit. Tak pasal teknologi kita ganas sangat sebenarnya. Kalau tak dulu memang kita kata ikan tadi kita boleh tangkap. Setelah cukup umur dia dan sebagainya. Bahkan kita ada limitation tau pergerakan kita. Tapi teknologi kita ada, kapal yang kita ada, kita punya apa sistem yang apa penangkapan ikan yang kita ada terlampau canggih sangat. Sampai overfishing. Overfishing tu berlaku eh. Tu kena ni sikit. Anyway, okay. Jadi darah yang dimaksudkanlah darah yang dialir ketika penyembelihan, bukan darah dalam daging. Tak ada siapa kata benda tu haram kecuali orang Melayu kita. Saya tak pernah dengar orang Arab, orang Melayu saya dengar cerita. Dia kata tak boleh, kena basuh ni. Sambil berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Dia makan daging tawa. Dia suami kata saya tawa. Saya bersihkan daripada darah. Pasal dia haram bang. Ha, ini masalah dia eh. Ini masalah. Kadang-kadang belajar apa dengan ceramah-ceramah pelik-pelik ni, jaga sikit. Baik. Seterusnya, daripada ayat yang kita baca ayat Maidah surah Al-Maidah tadi, ayat yang ketiga tu. Okey, yang seterusnya adalah lahmul khinzir, daging babi. Li'annahu qadhar, kerana dia adalah kotoran. Yataghadza 'alal qadhurat. Dan babi ni makan di atas benda-benda yang najis. Bahkan di banyak negara, macam di Mesir dahulu, di India, memang dibela babi tu khas untuk makan najis. Untuk makan kotoran, sampah-sampah yang organik.
yang tak boleh dilupuskan, digunakan babi untuk tanting. Cuma ketika berlaku H1N JE, kerajaan Mesir bunuh dengan banyaknya babi. Maka ada satu rencana dekat dalam apa, nation juga apa, dalam jazirah ke satu lagi. Saya tengok dalam rencana tersebut, orang yang kerja apa sampah ni mengeluh sebab babi tak ada untuk hapus, untuk habiskan. Dia benda lain, paper dia boleh dia settle kan, plastik boleh settle kan, tapi yang lain najis yang organik dia tak boleh. Babi je boleh bersihkan. Kotoran lah, makan kotoran. Dan kerana apa, kemudaratannya yang melampau. Waqad jama'a Allahu 'azza wa jalla hadhihi thalatha fi qawlihi ta'ala. Dan Allah Taala himpunkan tiga-tiga benda yang kita sebut atas tadi. Dan firman Allah Taala illa ayyakuna maitatan. Allah tanya dekat Al-An'am ayat 145, Allah tanya dekat qul, katakan Muhammad, la ajidu, aku tak dapati, fi ma uhiya ilayya, pada apa diwahyu padaku, muharraman ala ta'imi yatamhu, diharam ke atas orang makan memakannya, illa melainkan except ayyakuna maitatan, bahawa dia adalah bangkai. Itu yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Au daman masfuhan, atau darah dialihkan ketika penyembelihan. Au lahma khinzir, ataupun daging babi. Fa innahu rijs, kerana ia adalah kotoran najis. Au fiskan li uhilla li ghairillah, ataupun apa yang benda-benda kotoran yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. So itu yang disebut dalam tiga perkara yang awal . Yang keempat. Wa ma uhilla li ghairillah bih, dan apa yang dipersembahkan kepada selain Allah taala dengannya. Ai maksud dia zubiha ala ghairi ismihi ta'ala, disembelih di atas lain nama Allah Ta'ala. Kata ini kena jaga bab berkenaan dengan macam-macam adat orang Melayu kita, sembelih lembu untuk jin. Kan contoh macam jin ngamuk, ngamuk, kita pun Tok Bumuh kata dia inginkan makan, sembelihlah ayam. Itu tak boleh makan. Anything disembelihkan untuk selain Allah Ta'ala maka tak boleh. Dia ada beza macam orang tu sembelih kerana kenduri dan sebagainya. Dia mesti dengan Allah juga. Ataupun sembelih untuk berhala tak boleh, untuk syaitan, untuk jin tak boleh. Terjadi kes dulu macam dekat apa, dekat Indonesia ada Gunung Merapi. Orang Malaysia kita apa tak tahu sangat cerita ni. Tapi benda ni jadi kes, baru ni diorang timbulkan sebab dikatakan kisah ni berlaku dulu kat Indonesia. Diorang ada satu gunung, Gunung Merapi ni, dia akan meletup dan sebagainya. Tapi orang kat situ dia ada idea untuk bagi gunung tu tenang, campak anak dara. Campak anak dara dalam tu. Macam Mesir pun ada juga. Sungai Nil kalau hilang, sebelum Islam datang, dia campak anak dara untuk bagi naik air balik. Dia ada idea macam tu. So jadi, tapi yang Islam punya solution, bila benda tu berlaku pada zaman Amr bin Umar, Amr bin As, governor di Mesir dahulu, dia jadi kejadian tersebut, orang dah masuk Islam, tapi kepercayaan lama ada lagi. So Amr bin As tak kerti nak buat apa. Jadi dia kirim surat pada Umar, Umar kirim surat balik pada dia, tapi untuk Sungai Nil. Baca depan orang ramai. Kemudian bila dapat baca surat tersebut, bunyi surat dia lebih kurang, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia kata daripada ketua orang beriman Umar bin Khattab anhu kepada Sungai Nil. Amma ba'da bersudah apa pujian Allah Taala selawat atas Nabi, dia kata kalau engkau berjalan mengalir dengan kuasa engkau sendiri, kami tak perlu pada engkau. Kalau sekiranya engkau mengalir dengan kuasa Allah, kami minta Allah Taala supaya alirkan kau. Lepas tu campak je surat tu depan orang ramai ketika tu, air naik balik. Maka dengan start dia tu, berhentilah adat atau budaya penyembelihan, apa penyembelihan, campak dekat dalam sungai tersebut, anak dara. Okey. Tapi yang terjadi kat Indonesia pula terbalik. Pasal dia mungkin tak tahulah, pasal mungkin yang buat kerja ni bukannya ulama' tapi penyaga. Penyaga menyebarkan Islam, tak tahu hukum hakam, jadi dia mengajarkan. Ajak orang masuk Islam, bagus. Tapi ketika ditanya tentang kemuskilan agama, masalah. Jadi kes berkenaan apa? Di Gunung Merapi tadi, dia buat benda yang sama, campak anak dara untuk redakan gunung sebut. Jadi timbul tajuk, bila mana lepas diorang masuk Islam, gunung tu masih lagi nak meletup. Ketika tu dikatakan seorang ulama' bentuk koma, seorang ulama' kalau dia takkan dia tak kaitan dengan kisah. Kalau dia ulama' takkan dia tak tahu berkenaan dengan kisah Umar. Apa Umar buat? Takkan dia tak tahu benda berkenaan adalah haram. So apa dia buat? Dia kata tak usah campak anak dara. Sembelih kerbau seko, campak kepala dalam Gunung Merapi, badan kita buat kenduri makan. Ini ada kalau dalam apa? Orang sekarang ni bila jadi kes apa? Bila hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Man tashabbaha biqaumin fahum minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia golongan mereka. Kumpulan ni dia buka kisah buat satu Facebook punya page. Yang kawan ni konon tulis, konon terlampau ilmiah sangat, semua orang refer benda tersebut. Bila saya tegur, ada sekali tu saya tegur orang,
Kemudian tajuk budaya dan agama ni, saya kata benda bukan keagamaan tak apa buat. Contoh macam masalah apa? Contoh macam kita kata nak pintu rumah kita berapa tinggi nak buka. Tak ada kena ikut Al-Quran, surah apa, tinggi dia kena 7 kaki atau 6.5 kaki. Kenapa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tombol tu nak besi apa? Besi tembaga ke, besi sekian ke, aluminium ke? Oh, kena pakai aluminium sebab firman Allah Taala. Tak ada, tak payah. Benda ni tak perlu pada masalah budaya, tak ada masalah. Kan kita kata benda-benda tu tak timbul tajuk. Tiang rumah nak banyak berkaitan, pakailah banyak mana pun. Tapi bila berkaitan tajuk halal haram, syurga neraka, dekat diri pada Allah Taala, tak boleh ada cara kecuali yang Nabi SAW tunjukkan. Jadi orang tak puas hati dengan saya, dia pastekan kononnya blog tu lah, website dia, saya bacalah. Lepas saya baca, saya membantai satu persatu. Antara first, saya tengok balik, tajuk masalah gantikan anak dara dengan lembu atau kerbau. Dan benda ni sebenarnya jadi kes dahulu. Ada satu video yang bekas Presiden Indonesia, apa yang dulu lah, yang mata dia buta sikit tu, yang kita harap kalau dia Muslim apa dengan sebenarnya, Allah Ta'ala ampunkan dia. Cuma jadi dalam satu video tersebut, dia sendiri hanyutkan kepala kerbau dekat satu apa tasik, apa Ratu Tasik Selatan, Nyi Roro Kidul. Ah, dia nak bagi redha supaya jangan sampai ada orang mati dekat kawasan tersebut. So dia hanyut sebagai ni pasal ketua negara. Video tu ada, dia hanyutkan. Sedorang ada idea mengislamkan penyembahan semahan kepada jin. Bukan Islam campak anak dara, Islam kerbau punya kepala. Ini masalah. Sebenarnya tak boleh jadi macam tu. Bahkan dalam best dia sembelih pula. Kena dia bagi dia makan daging tu. Lembu tu, kerbau tu punya badan daging dia makan. Kepala bagi kat hantu, badan dia makan. Mana boleh Islam? Macam saya kata dalam Islam dah ada dah cara sebenar. So anything yang penyembelihan macam tu dipanggil apa? Mana penyembelihan kepada selain nama Allah Ta'ala untuk demi kerana hantu minta, tak boleh bagi. Dalam Islam apa jin apa ataupun syaitan jin tidak diajar dalam Islam ni untuk kita persembah kepada dia, buat satu apa perkara untuk redakan dia. Kalau syaitan manusia, ya, anda boleh buat contoh macam pujuk dia, nasihat dia. Sebab dalam Quran Karim Allah Ta'ala datangkan ayat yang apa, suruh Rasulullah SAW balas benda buruk pada benda baik, orang benda baik pada benda buruk yang orang buat. Contoh Al-A'raf ayat 200, Fusilat 34-36, kemudian apa Al-Mu'minun 96-98. Di mana tiga tempat berkenaan yang Allah Ta'ala berkata kepada Rasulullah SAW, idfa' billatihi ahsan, balaslah yang ia lebih baik, as-sayyi'ah pada benda buruk tadi. Mana balas baik, jangan balas benda buruk. Mana Allah Ta'ala bagi formula kepada Nabi, balas baik pada benda buruk orang buat. Kemudian lepas tu Allah Ta'ala kata, wa fa imma yanzaghannaka minasy syaithan, dan jika datang pada engkau bisikan dari syaitan, fasta'iz billah, minta perlindungan Allah Ta'ala. Atau dalam hadis yang dalam ayat yang Fusilat tu Allah katakan waqul, dan katakanlah a'udzubika rabbi a'udzubika min hamazati syaitin, wahai Tuhan aku minta perlindungan kau daripada bisikan dari syaitan, wa a'udzubika rabbi an yahdurun, aku minta kepada engkau Allah Ta'ala supaya jangan daripada mereka a'udzubika min, dia kata daripada ayah dur, daripada datang kepadaku. Tapi ketika mana sebelum tu Allah Ta'ala suruh buat baik pada orang yang buat jahat pada Nabi. Yang kita tahu orang buat jahat pada Nabi either munafik kan, ya, ataupun yang kita apa Yahudi yang atau Nasrani yang kita benci pada Nabi, musyrikin tadi yang digelar sebagai syaitan. Jadi Ibnu Katsir ketika mukadimah dalam isti'azah tafsir beliau nyatakan bahawa ayat ni berkenaan yang saya sebut tadi kan, Fusilat 34-36, Al-A'raf 200, dan juga apa Al-Mu'minun 96-98 tu, tidak ada lain daripada ayat tersebut. Yang mana dalam ayat ni inti kandungan dia adalah dengan syaitan manusia diplomasi lah, boleh layan dengan baik, pujuk, ajak duduk lagi kan, bagi dia hadiah kalau dia nak, sekukuk dia bagi hadiah nanti dia akan redha dengan Islam, buat. Tapi syaitan jin tak disuruh kita ambil redha dia. Haram kita berikan. Contoh macam sembelih ayam. Kenapa ni ustaz? Lepas semayang sembelih ayam, kita bagi setan makan. So kita semayang dengan tenang. Jangan kacau aku eh. Makan. Faham tak? Tak redahkan dia. It's not upon us untuk redahkan dia. Minta dia apa dia minta, bagi. Jangan buat itu. Haram sama sekali. Macam tadilah Gunung Merapi nak meletup, campakkan kepala ke kerbau. Siapa suruh, saya kata. Oh, marah betul orang waktu saya cakap yang tu kan. Mana kita dalam Islam dah ada. Omar tak tunduk pun. Bahkan dia ajar sahabat-sahabat yang lain jangan tunduk kepada permintaan hantu syaitan ni untuk mengatakan bahawa untuk sembelih bagi dia dan sebagainya. Tak dibenarkan Islam. Sebab itu tak boleh sembelih untuk contoh meredahkan syaitan.
Kan kita ni semayang tak khusyuk. Marilah kita berkorban ramai-ramai tuan-tuan sekalian untuk supaya syaitan tidak kacau kita. Kita campak kambing tu depan masjid, nanti kita semayang, insya-Allah syaitan tak lintas. Dia nampak macam orang kita kan apa? Tak nak bagi toyol masuk rumah, letak guli je. Letak kacang hijau. Nanti syaitan toyol tu main kacang hijau kan, lupa cuit duit. Ya, ya, dipahat dengan cerita ni kan, orang Melayu kita. Ha, meredha kan. Bagaimana jangan kacau, kita bagi redha. Mana boleh macam tu? So anyway, itu maksud dia, tak boleh sekali-kali kita berikan, kita panggil apa, diplomasi dengan mereka. Penyembelihan kepada selain Allah Ta'ala adalah haram. Haram, haram eh. Wahada haramun lima fihi min syirki. Kerana ini adalah, dan ini adalah haram. Kerana apa yang ada padanya daripada kesyirikan. Al-munafi li tauhid, yang menafikan pentauhidan kepada Allah Ta'ala. Fa'inna dhabha, kerana penyembelihan itu, ibadatun, dia adalah satu ibadat. La yajuzu sarfuha, tidak harus pengalihannya li ghairillah kepada selain Allah Ta'ala. Tak boleh sembelih kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Kama qala azza wa jalla, sebenarnya di firman Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla dalam surah Al-Kawthar, ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah engkau kepada Tuhan kau, dan juga inhar, sembelihlah. Itu menyembelih, dan solat tadi digandingkan untuk menunjukkan bahawa hanya kepada Allah Ta'ala, bukan pada yang lain. Macam tu sembelih untuk wali ke, keramat ke, tak boleh. Tak boleh sama sekali dibuat macam tu. Cuma ada para ulama bahaskan, kalau buah limau letak dekat tokong, tidak disembelih, tapi dipersembahkan untuk berhala tadi. Setengah para ulama kata haram makan. Kelapa tai pusam. Apa tai pusam ke? Ha, kelapa tai pusam ke nak minum bogok batu kan. Tak boleh. Tak maksud dia tidak dipersembahkan untuk selain Allah Taala. Air dalam bentuk penyembelihan ataupun kepada yang lain. Tapi banyak orang apa yang ikut nas yang datang sebenarnya dia hanya penyembelihan saja. Cuma ialah datang orang terletak dalam air kotak. Kebulur sangat kat situ kenapa? Ada budak kita ni suka pergi curi apa air kotak dekat apa dekat ni tokong. Nampak tokong tu ada kan. Sampai last sekali orang Cina tinggalkan letak buah-buah betul. Letak buah plastik. Kan? Lawak gila kan? Tak boleh betul lah diorang ni. Salah tu. Materialistik. Dan sebenarnya tokong-tokong ni, orang nak tahu sebenarnya cerita. Tokong ni, yang kalian nampak tepi jalan, sekian-sekian kan? Kalau yang India saya tak perasan. India ni mungkin ada mimpi, Allah Alam. Tapi kalau yang Cina, dia akan start dengan, dia letak kecil-kecil tau. Patung kecil-kecil je. Letak situ. Kemudian, dia start minta nombor ekor. Kalau dia menang, dia besarkan sikit. Lepas tu dia buat sekali lagi. Kalau menang, dia besarkan lagi. Dia akan besar yang tu. Saya ingat sekali tu, saya lintas dekat kawasan apa, Kota Damansara. Kan saya nampak. Dekat tepi tu, dah dapat benda tu bersepah lah. Saya kata, benda macam ni kan. Nampak dia ada letak tepi pokok kelapa sawit. Kan, tu apa bila tengok-tengok macam tu, saya kata, ini kalau, maksudnya kalau terbiar macam tu, dan dia menang nombor ekor, jadi dia besar. So, apa saya buat? Tak kira lah, ada saya buat benda. Ada something saya buat. Saya buat saya benda kan. Pasal benda tu bahaya. Pasal start dia buka. Pasal dia normally, dia besarkan tokong dia berdasar pada pasal apa keuntungan dia dapat. Construction site. Construction site tu pasal Cina ni kadang dia ada apa superstitious. Berkenaan dengan contoh macam ada orang mati dan sebagainya. Sebenarnya kalau letak pun nak mati-mati juga. Kan? Dia masalah keselamatan, safety kan. Kalau kita dapat safety dan sebagainya, nak mati-mati juga. Memanglah kita nak zero kematian. Tapi masalahnya sekarang benda tu betul biasa. Construction yang besar macam MRT je kan. Nak harapkan tak ada orang mati. Dia perlu pindang. Banyak orang mati juga. Sampai ada orang kata ditanam pada kepala tengkorak orang pada setiap tiang-tiang tu. Macam-macam fatwa keluar. Pelik betul saya. Tak tahulah. Kan? Jadi benda-benda itu kita kata tak ada. Dalam Islam tak ada sebarang ni. Cuma diorang ada sikit kepercayaan je tu. Feng Shui-nya kan. Ni dan sebagainya. Sebab diorang Cina ni dia ni sikit. Kan Malaysia ni kan tahu. Oh, kalau anda kata, kan kita terangkan. Kalau anda kata mayat dibakar, maksudnya kalau dari Cina punya, tu miskin. Kalau yang kaya, dia beli plot tanah. Lepas tu kemudian, makin tinggi atas bukit, makin mahal. Sebab cara ditanam atuk nenek tadi menyebabkan cucu kaya. Tu yang sebab tu dia akan terima kasih atuk, terima kasih atuk. Bila tak kaya tu yang dia bagi limau tipu tu. Sebab apa tak? Sebab dia tak dapat faedah. Tu yang dia letak limau tipu. Kalau dia kata dia dapat faedah, lima betul. Bukan setakat tu tembikai pun letak situ. Kan? Dia akan letak macam-macam buah. Kalau tak kaya, kita tengok kan, yang letak jantar kan. So, tengok orang letak lima plastik tu, mesti tak kaya. So, dia tak dapat apa, nothing. Tu dia orang terima kasih pada atuk, macam mana atuk ditanam, macam tu lah cucu akan dapat kekayaan. Sometimes dia punya idea macam tu. So, anyway, masa dia, jadi benda-benda yang limau-limau dia persembahkan, air kotak dia persembahkan kepada hantu-hantu ke dan sebagainya, tolong jangan makan lah, kalau boleh. Masa pada hari ni pun dia ni. Mungkin sekarang tak buat lah, time duduk budak nanti. Tapi ajar anak cakap benda tak boleh makan. Paling syubhat lah. Dia dipersembah kepada Allah Ta'ala. Walaupun bukan penyembelihan. Limau kan? Limau tetap halal. Iya, tapi dia persembahkan kepada Allah Ta'ala. Macam ayam lah. Kambing dan sebagainya. Persembah kepada Allah Ta'ala, maka tak boleh makan. Kalau dihidup, lain cerita.
Macam dekat pulau besar kan orang lepaskan kambing dan sebagainya. Saya dengar cerita ada orang lepaskan kambing. Keramat mana satu tak tahu. Nak pergi tangkap kambing-kambing tu. Kan dia orang anak lebih saja ambil kau seekor kambing. Dia bagi dekat berhala, dekat bukan berhala, kubur-kubur keramat wali-wali ni. Dia ada idea macam tu. Salah. Tak boleh, tak dibenarkan Islam. Kalau jumpa tu ambil tangkap buat lari, kan? Ustaz. Berdekik sepenuh maulid Nabi. Itu lagi masalah lah. Mana ada, kan? Nak buat baik berdekik untuk Nabi SAW. Di kepatuhan pada arahan Nabi itu sebenarnya patut dibuat. Bukan masalah bersakit dan sebagainya. Pelik masyarakat kita ni, kan? Jadi bila saya ingat dulu, bila ada seorang ustaz cakap apa maulid Nabi macam tai pusam. Lepas tu ustaz tu tunjuk gambar macam mana perarakan tai pusam, macam mana perarakan yang berlaku. Dia bukan kata ustaz, dia just suggest. Dia bagi contoh sebenarnya. Pasal Nabi tak tuntut pada kita untuk berarak. Nabi tuntut pada kita kepatuhan kepada arahan baginda. Yang baginda kata haram, haram. Tak boleh dihalalkan, itu je. Yang dia kata halal, halal. Sekalipun kita tak suka, kena kata halal lah. Dia konsep dia kadang-kadang masalah-masalah ini silap. Cinta, sayang dengan expression apa luaran. Yang bukan sebenar pun. Yang kata munafik kan marah pula. Tapi masalah itu, cara orang munafik mengaku Rasulullah. Kata, apa, innaka Rasulullah, dia katakan. Tapi wallahu a'lam innaka rasulullah, Allah Taala tahu engkau rasul ya. Wallahu a'lam innal munafiqina lakadibun. Allah Taala tahu orang munafik ni pembohong. Cakap mulut tapi dalam hati tak percaya. Kita pasal expression adalah kepatuhan. Bukan masalah gaya. Macam saya katalah macam kek besar bagi. Dan kita kan dapat anak, anak kita bagi kek besar gila bagi kan. Satu kereta datang lori hantar kek besar. Tapi anak kita yang sama, kita suruh kemas katil, tak kemas katil. Suruh pergi sekolah, tak pergi sekolah. Suruh belajar, tak nak belajar. Lepas tu dia letaklah I love my mother. I love my father, kan? Kan? Dia hari nyanyi untuk mak. Mak, abah, mak, abah, kan? Kita, mana jam loceng tak payah pakai. Anak kita akan nyanyi. Yang anak you dah bangun dah. Contoh, kan? Tapi bila suruh satu benda pun tak ikut, kita nak akan anak macam ni. Tak redha, kan, anak macam tu. Tapi kita redha untuk Rasulullah pengikut macam tu. Pengikut yang tidak patuh perintah baginda, tapi buat expression macam-macam. Macam ni lah, macam ni. Gaya luaran saja. Okay. Selanjutnya, okay, selain daripada empat berkenaan, wal munkhaniqatu, yang tercekik. Maksud dia apa? Wahiyal lati tuhnaku fayamut. Dia adalah yang mana dicekik lalu dia mati. Kalau kita grip lembu tu kan, kita kan konon kita kuat kan, konon nak wrestling dengan lembu, kita cekik dia. Cekik-cekik dia mati. Maka okay. Imma qasdan aw bi ghairi qasdin, sama ada dengan sengaja atau tidak. Saya tak sengaja cekik dia. Saya pegang-pegang dia mati. Dan ayam kadang-kadang orang pegang kan. Dia jaga bab-bab sembelih ayam. Kalau tak ada sembelih dia mati dah kena cekik kan. Takut sangat. Dia pegang kepala ayam tu sampai mati. Tak boleh makan. Sama ada dengan sengaja atau tidak. Wal mauqudatu. Mauqudan yang dipukul. Itu yang allati tudrabu bi'asa. Yang dipukul dengan benda yang tumpul. Aw syai'in thaqil atau benda yang berat. Fatamut maka dia mati. Kalau dia mati sebab bu. Bu apa? Kena bu. Bu? Panah. Bu panah ke benda? Dia kata tajam. Yang tu kan nanti kita baca. Nanti yang tu itu cara kita. Kita dua, ada tiga. Kita tangkap, kita sembelih, kita gunakan panah, kita baca, lepaskan, bismillah, lepas. Ya? Ataupun kita pegang anjing, atau burung, atau rimau. Kok kita ganas sangat kan, kita beli rimau. Kan, kita buru pakai rimau. Orang pakai anjing, gung, gung, gung. Kita, wow, kan. Pakai rimau. Orang Afrika pakai. Afrika ambil citah. Diorang boleh pakai citah. Diorang guna citah sebagai binatang buruan. Binatang pemburu. Dia punya ganas, bukan pakai rimau. Bukan pakai anjing. Dia pakai harimau, harimau bintang dan juga apa, inilah citah digunakan sebagai apa pemburu bagi binatang ni. Dia lepaskan, either kita sempat sembelih atau tidak, atau macam ni pun, dia tetap halal. Dia halal untuk kita sembelih. Dia bukan yang kita baca nanti yang dia terkam oleh singa atau harimau sendiri. Ini tak, yang kita ajar. Yang kita ajar maka boleh untuk kita makan, tanpa kita sembelih pun. Faham tak? Dia ada beza kat situ. Jadi macam bo tadi kan, itu bukan dikira sebagai, ini error lah. Kau ketuk dengan buah tu mati, haram. Kau gengong, kau pelopak dengan pukul, mati kan. Lepas tu tak sempat sembelih, mata maka haram. Maka haram eh. Maksudnya dia benda tumpul lah, benda tumpul. Kadang kata kita ambil pisau cucuk dia kan. Kita nak terkejar-kejar, cucuk. Boleh, macam panah lah. Kita tumpahkan darah dia. Okay. Fatamut maka dia mati. Mana benda ni tak boleh makan. Wal mutaraddiyah. Itu yang apa terjun. Itu wahyal lati tataradda minal makanin alin. Itu yang terjun daripada tempat yang tinggi. Fatamut lalu dia mati. Itu pun tak boleh makan dia. Haram eh. Wan natihatu. Itu yang ditanduk. Itu wahyal lati tantauha ukhra. Ia adalah yang ditanduk. Ia ni binatang tadi oleh yang lain. Contoh macam lembu atau seladang atau rusa tadi bergaduh-gaduh kan, atau kambing burung tadi, dia tanduk kawan tu, berlubang badan.
mati. Ah ha, okey kita tak boleh makan. Kerana kata ini dikatakan fataktulha lalu dibunuh binatang satu lagi. Wa ma akala sab' dan apa yang dimakan oleh binatang apa? Oleh binatang buas. Hiyallati ya'du 'alaiha usudun, asadun au namirun au dhi'bun au fahdun au kalbun. Dia adalah yang menyerkam padanya, yang menyerbu apa yang diserang ke atasnya oleh singa atau harimau atau serigala atau harimau bintang atau anjing. Fayaqulu ba'dhuha, lalu dimakan sebahagian daripada binatang tersebut, binatang itu. Dia kata fatamu tu bisa berbidzalika, lalu dia mati dengan sebab itu. Maksudnya diterkam, digigit dan dia mati. Okey. Fama udrika min hadhil khamsah, maka yang lima tadi. Eh. 1 2 3 4 5. Mana yang mati tercekik, yang kena cekik, yang kena pukul, yang jatuh tempat tinggi, yang kena tanduk, yang kena terkam dengan binatang buas. Lima ni dia kata. Dia kata fama udrika min hadhil khamsah al-akhirah, mana-mana yang daripada yang disempat sempat daripada yang lima yang akhir ni. Bihi hayah, ketika datang tu dia pun pakai tanduk tapi tengah macam tu lagi. Okey. Fazukya, maka dia pun disembelih, kena tanduk disembelih. Ataupun dia jatuh tempat tinggi, tengah-tengah macam gitu-gitu lagi, kita datang-datang tersembelih. Macam orang berselanggar kita orang. Ingat kan? Tu kadang-kadang orang buat parang dengan kita sebab tu. Terlanggar lembu orang, sembelihkanlah. Jangan lari. Kurang-kurang dah sembelih, tapi kita lembu tengah gelup-gelup kita sembelihkan, maka bolehlah makan. Tuan boleh makan. Ni kita gelup-gelup, kurang kita bayar pun kita aci. Lagi kita langgar-langgar kena bayar. Okay fine. Tapi lembu tu punya apa badan, kita dapat ambil. Tapi jangan sengaja langgar untuk sembelih. Masalah juga kan. Jadi kita langgar, maka dia boleh, dia sempat disembelih maksud dia. Ataupun yang tadi apa dipukul dengan benda berat, kita balik ambil batu baling kena kepala unta tu, dia goyang itu, kita tangkap sembelih. Okay fine. So, itu ataupun yang tadi kata apa, yang tercekik. Tengah-tengah tercekik-cekik, dah stop macam tu dah. Tapi masih lagi ada nyawa ketika tu. Bihi hayah fazukia, maka dia pun disembelih. Fa innahu halalul akl, maka dia halal untuk dimakan. Atau macam kita kata harimau terkam kan. Terkam yang tu dah tergolek. Lepas tu kemudian kita kejar harimau tu. Kita suka. Lepas tu harimau tu lari, kita pun sembelih. Ha, boleh. Faham kan? Yang sempat disembelih. Yang ini yang kita kata yang apa agak ni sikit. Pasal ketika nyawa dia tengah nyawa-nyawa ikan tadi, boleh kita datang sembelih dan halal kita makan. Yang ini ada masalah pasal tajuk. Macam kes nanti kita belajar buat penyembelihan. Kes masalah pisau angkat dua kali. Dan sembelih, angkat, sembelih balik. Nanti kita bincang pasal tajuk ni ada kaitan dengan tajuk tu. Sebab binatang yang di apa dalam keadaan nyawa masih lagi ada, kan, masih ada, kena terkam dengan harimau lain. Harimau harimau atau singa terkam dia. Lepas tu kita sergah, singa atau harimau tu lari, tinggal dia tengah menggelupur. Kita sempat sembelih macam Quran kata, maka boleh makan. Yang pelik bila orang kita ada idea, binatang tu dah tarik pisau dah, tiba terangkat, terangkat. Lepas tu, jangan letak balik. Lepas tu macam mana? Itu pelik. Yang saya pelik. Memang benda tu ada pendapat sebagian para ulama, mazhab Maliki dan sebagainya. Tapi bukan nas. Yang orang kita dia ada nas macam, tak boleh kalau dua kali dia sembelih tu salah. Apa hal pula kalau kita ambil pisau kita tikam kan kerbau tu, kita kejar paling panah, tak mati, kita kejar lagi. Kan boleh lagi kita kejar dan kita boleh sempat sembelih, tak ada masalah. Tiba-tiba yang ini dah pisau dah semua pegang, angkat, terangkat pisau, bukan sengaja angkat. Cocok macam tu. Dia bukan ambil pisau tu macam kan. Itu. Boleh ke? Bukan macam tu, dia tarik-tarik tiba-tiba benda tu menggelupur kan. Terlepas kejap. Dia tarik balik sekali lagi, dah haram makan. Mana datang saya tak faham. Sambung, jangan pasal kan, sekarang ni pasal dia asing, soalan dia, masih ada nyawa tak soalan? Masih ada nyawa. Dia sembelih lah. Macam dilanggang kereta dan sebagainya. Yang tu boleh masuk dalam apa, dalam apa, mawkudah lah. Macam kena pukul dengan benda berat kan. Jadi patutnya boleh sembelih lagi. Tak tiba tajuk, pasal kena langgar, tengah gelupur gitu, kita ambil pisau, sembelih. Halal. Tiba-tiba yang pisau kita tarik, terlepas. Jadi haram. Tetap mana? Nanti buat penyembelihan kita bincang. Okey. Jadi dia kata apa? Dia kata kenapa kita kata halal? Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala fil ayatil mazkura, dalam ayat berkenaan, illa ma zakkaitum. Kecuali apa yang kamu sempat untuk apa? Sembelih je. Apa yang kamu sempat sembelih? Faham eh? Jadi itu yang ke-9. Dan ke-10 daripada yang diharamkan daripada ayat tersebut adalah wa ma dhubiha 'alan nusub, dan apa-apa yang sembelih di atas berhala. Maksudnya nusub ni adalah wahyal hijarah, dia adalah batu-batu. Kanat mansubah, yang ditegakkan. Haulal ka'bati, di sekeliling Ka'bah. Wa kanu fil jahiliyati, dan dahulu mereka pada zaman jahiliyah, yadbahuna indaha, menyembelih pada batu-batu berkenaan.
sembelih di situ. Fahadihi la yahillu akluha. Maka ini tak halal makan dia. Di anna dhalika minya syirkil ladhi haramahullah. Kan dia termasuk dari syirik yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kama madhafi ma uhilla li ghairillah. Macam yang berlaku dalam tajuk apa-apa disembelih bukan di atas nama Allah. Sembelih untuk syaitan, sembelih untuk jin, sembelih untuk apa saja, maka dia tak boleh. Bahkan ada para ulama diletakkan contoh macam kes di tanah Arab eh. Diorang ada dipanggil apa? Hajar. Bila orang tu contoh macam saya ada pistol, saya angkat pada orang, saya acuh kan. Untuk perdamaian, saya kena bagi orang tu makan sembelih lembu untuk kenduri. Kena sembelih lembu untuk kenduri. Sebagai tanda perdamaian. Dulu ada kes budak kita di Yaman tu. Budak-budak ni dia kata dia bertekak dengan driver bas berkenaan dengan 20 rial. 40 sen je. 40 sen je. Tapi dia orang nak tunjukkan ni kan budak-budak ni perangai. Tapi salah seorang antara driver tu jadi mangang sikit, dia terangkat. Dia pegang AK tu, dia angkat macam tu. Bila dia angkat yang tu, orang kampung tu, kawasan tu pasar orang nampak. Lepas tu budak dia balik lah. Budak dia balik. 40 sen tak bayar pun. Tapi budak dia balik. Tapi oleh kerana dia orang belajar dekat tempat markas Tahfiz Quran, kisah berkenaan apa jadi pada mereka orang ni kecoh satu kawasan di Arhab Yaman. Yang tempat di mana Arhab ni satu pekan atau perkampungan yang kalau orang Madinah tak ambil Nabi, Nabi pergi ke Arhab. So, diorang kata, bila Nabi kata kan tawarkan diri, diorang je kata kami balik dulu. Tak tanya orang kampung kami. Nanti orang setuju kami datang balik. Tapi diorang balik, orang Madinah dah beri janji pada Nabi SAW. Jadi Nabi berhijrah ke Madinah, kalau tidak ke Arhab lah. Di Yaman. Cerita ni kisah-kisah benar yang dah disebut bukan tajuk. Jadi kampung tu tadi diorang tahu tempat tahfiz Quran ni, jadi diorang pun kecoh. Jadi lepas tu datang orang yang daripada kabilah kawan yang kat senapang tu, datang bawa lembu seekor untuk tanda perdamaian. Tanda perdamaian kena serah lembu. Tapi ketika ni para ulama kata yang nak kena sembelih lembu tadi mesti orang lain. So kalau tidak nanti kan dia akan timbul tajuk kenapa sembelih? Sebab perdamaian. Dia tak nak benda tu. Sebab itu dia kata sembelih tadi orang lain sembelihkan. Supaya tidak timbul tajuk ada dualisme dalam masalah ni. Orang tu boleh bagi lembu untuk apa. Tapi ketika penyembelihan tadi jangan dipikirkan benda lain. Yang pergi kerana sekian, kerana sekian. Tak, kerana Allah Ta'ala saja. Itu yang dah diorang bahaskan sikit berkenaan tajuk tu. Baik. Wa yuhramu minal at'imati aidha. Ini yang pertama yang 10 eh. 10 yang kita baca daripada ayat surah Maidah ketiga tu. Wa yuhramu minat at'imati aidha, dan diharamkan dari makanan-makanan juga. Allahu a'lam. Nanti. Lewatlah kan, tak balik ni. Ya udahlah tu. Kan? Dah. Nanti kita sambung kemudian. Minggu depan. Kita sambung kemudian. Ada dalam tu nanti ada bab lipas dan juga apa katak apa tikus, ada dalam tu nanti. Tikus, tebuan, lebah kan. Nanti kita bincangkan nanti insya-Allah semut dan sebagainya. Okey, baik. Termasuklah binatang buas macam tadi agak-agak burung hantu kan. Akan masuk kat situ nanti. Akan masuk kat situ. Baik. Berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Kita sambung kemudian, dan diharamkan dia makan makanan juga adalah macam pertama ayat 10 ayat tadi apa ayat Maidah yang ketiga tu 10 benda disebut, dan kemudian sambung nombor 2 apa yang berikutnya. Okey. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.